proses pembeberan plastik untuk memerahkan buah, kawan. Seperti ini prosesnya. Extend day bersama kawan kita Mas Hamim nyapo dele, dan ini my brother Jack from New Zealand, and Ari from Bali. Masih bekerja keras, berkeringat cukup panas ini. Cuaca cerah. Masih panjang sekitar ini berapa 100 meter. Thank you.
seperti ini proses penarikannya pakai traktor. Plastik untuk memerahkan buah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini yang tadi plastik ditarik sama traktor untuk extendernya atau untuk pemerahan buah. Cuman ini buahnya belum siap. Buah apelnya masih terlalu kecil. Seperti ini. Jadi belum siap untuk dimerahkan. Jadi plastiknya atau perpalnya untuk sementara masih disisihkan dulu kawan-kawan, seperti ini disisihkan ke bawah pohon apelnya, enggak ditaruh di tengah seperti ini. Seperti ini masih dipinggirkan dulu. Nanti kalau sudah siap sekitar 2 mingguan lagi baru bisa dibeber lagi seperti ini, dibuka biar untuk memerahkan buah secara alami. Jadi nanti dari sinar matahari mantul ke plastik, dari plastik terus mantul lari ke buah, pantulan mataharinya. Jadi cara tidak langsung itu akan memerahkan buah. Seperti ini penampakannya. Sudah mulai agak besar nih. Jenis apelnya Galaxy kawan-kawan. Proses penarikan plastik di perkebunan apel di New Zealand. Seperti ini, rownya cukup panjang. Sekitar panjangnya sekitar 300 meteran atau 400 meter jauhnya ke depan. Oke teman-teman, seperti itu proses penarikan plastiknya di perkebunan apel. Nanti kalau ada waktu kita bikin video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.